Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu rayu ya. Kali ini kita medinisasi kodam dari pelet Dewi Lanjar. Manfaatnya untuk apa? Gunanya apa? Mari kita simak medinisasi. Oke. Jadi terbagi ada dua ya. Ada yang dari berupa dari gelang, dari kayu kauka dan minyak. Nah, ini terbuat dari minyak bibit asli ya. Yang wangi ya, ini bukan campuran minyak kelapa atau minyak goreng, ini asli, wanginya bagus, enak seperti minyak parfum dalam tubuh, dalam baju ya. Tuh, kita medisasi. Waalaikumsalam. Tadi jenengan ini sosok putri ya, perempuan ya. Iya. Jadi mau tanya, manfaatnya apa sampean ini? Bila dipakai di pergelangan tangan akan membentuk aura positif orang yang memakainya. Kemudian akan terpesona kepada si pemakai. Jadi untuk karisma ya, karisma. Kemudian apa lagi? Buat seseorang akan jatuh cinta gitu. Oh, terpesona dan lain-lain gunanya membuka rezeki. Oh, untuk kerejekian, untuk pelarisan, untuk dagangan itu, untuk keselamatan juga ada ya di pelet Dewi Lanjar. Oh, itu kegunaannya ya. Ini untuk pelet jarak jauh atau jarak dekat ini? Berarti bisa untuk jarak jauh, kenalan ataupun komunikasi, ya kayak gitu. Jadi kegunaannya cukup banyak sekali ya, minyak pelet Dewi Lanjar ini. Siap pakai dan siap digunakan. Untuk perawatannya nopo mawon iki. Untuk gelange. Oh, seneng wangian, dikasih kayak minyak wangi. Bunga melati juga mau. Harum-haruman dupa juga mau gitu ya. Lagi bisa minyak wangi, bisa dupa, bisa bunga-bungaan dari minyak melati. Apa dia? Nanti si pemakai ini mempunyai aura yang dingin, sejuk, dilihat orang itu menyenangkan. Samping dipakai untuk sholat apa bisa tanpa rasa pantangan. Oh, tidak ada rasa benci, tidak pula ada rasa benci dendam ya. Hewan hutan ya. Nanti itu juga untuk keselamatan, untuk pengobatan non medis bisa minyaknya.
Kalau minyaknya untuk pengobatan non medis diapakan? Dioleskan. Dioleskan di kening sama di lubang udel. Kalau minyak ini penggunaannya gimana? Minyak ini, minyak pelet udel. Penggunaannya gimana? Di kening. Kemudian mana lagi? Di kening saja. Di alis sama dagu nggak ada. Nanti pemakaian di kening. Nanti tiap hari berapa kali? Satu kali sehari buat aktivitas, membuat pasangan kita jatuh cinta, cari jodoh, ya itu. Ini namanya usaha dan ikhtiar. Itu lur ya. Sekilas kita mediumisasi sosok PMI Kodam dari pelet Dewi Lanjar, ya, yang ada di produk di asramu atau Misteri Channel. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.